Saudara tetap sehat? Ya, saya berharap kita tetap sehat meskipun pandemi belum berakhir karena ada beberapa klaster baru yang kemarin kita tahu. Dan kita tetap berharap semoga masyarakat makin sadar dan Tuhan memberkati sehingga pandemi segera berlalu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo akan mengangkat satu tema, yaitu anak sebagai anugerah Allah. Anak sebagai anugerah Allah. Saudara, satu benda bisa dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Misalnya ini sudah. Nah, apakah ini? Oke, benda ini kelihatan bulat. Mungkin sejenis roda. Tidak. Kalau dilihat begini memang tampaknya kayak roda. Tapi coba perhatikan benda ini dari sisi yang lain. Wah, beda lagi. Coba lihat. Seperti ini. Nah, makin jelas. Ternyata tupperware. Untuk madah, untuk tempat makanan. Tapi kalau dilihat dari sini, perspektif sini, oh bulat kayak roda. Kalau dilihat di sini, beda lagi ya. Gitu. Tapi kalau begini, makin kelihatan. Nah, saudara, begitu juga dengan anak. Anak bisa dipahami dalam berbagai perspektif. Perspektif yuridis formal berarti anak adalah ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, ikatannya jelas, lalu punya keturunan. Dan keturunan itu disebut anak. Bisa dari kandungan rahim sang istri, bisa juga secara resmi diambil anak angkat atau anak resmi yang pakai putusan pengadilan, dan itu juga anak, itu yuridis formal. Beda lagi sudah kalau orang mengatakan anak adalah bayi, adalah itu kalau baru lahir, itu ada proses pembuahan, kemudian jadilah janin, lalu janin di kandungan kemudian keluar jadi bayi dan kemudian jadi anak. Oke juga, meskipun kita juga tahu bahwa memang kenyataannya begitu, tidak semua pasangan suami istri sah punya anak atau belum dikaruniai anak barangkali. Atau juga tidak semua perempuan yang hamil dan punya anak karena dia punya suami, belum tentu juga, bukan? Nah, itu benar, perspektifnya beda. Tapi hari ini saya mau mengajak bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Kelahiran anak, bayi, adalah anugerah Tuhan, bukan sekedar dalam perspektif yuridis formal ada suami istri,
bukan sekedar biologis di mana ada pembuahan lalu janin kemudian bayi, bukan. Tapi lebih dari itu, yakni anak adalah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya saudara, 10 Juni 2021, ya, kurang lebih pukul 9, ya lebih sedikit, lebih 10 menit kurang lebih, itu lahirlah Gamaliel Ethan, nama lengkapnya saya tidak hafal, agak panjang ya, tapi saya ingat Gamaliel Ethan. Karena apa? Karena Gamaliel itu orang yang bijaksana, guru yang disegani oleh banyak orang. Kemudian Ethan itu adalah tokoh yang ada di dalam Alkitab itu, yang artinya tangguh, kuat, dan diberkati Tuhan. Rupanya itu doa menantu dan anak saya, keluarga muda. Saudara, kelahiran bayi laki-laki ini, Ethan ini, adalah anugerah Tuhan. Itu yang mereka pegang. Dan saya amini, betul itu anugerah Tuhan. Banyak pembuahan yang tidak terjadi. Banyak suami istri yang belum dikaruniai. Bahkan saya mengenal, ada yang menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Belum juga dikaruniai, tapi tahun ke-11 mereka dikaruniai bocah laki-laki juga. Luar biasa. Saya mengenal yang lain, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 11, 12, 13, dan baru tahun ke-14 dikaruniai seorang bayi laki-laki. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, sebetulnya anak atau keturunan anak-anak kita ini adalah anugerah Allah. Dan orang tua yang beriman kepada Tuhan, dia akan menjaga anugerah itu, dia akan merawat anugerah itu, dan dia akan mempersembahkan kembali anak yang adalah anugerah itu bagi kemuliaan Tuhan melalui kebaikan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, saudara, jika kita menghayati anak atau keturunan ini anugerah Tuhan, maka pasti, saudara, kita akan merawat, menjaga dengan baik. Bahkan kita akan membesarkannya dengan lengkap, tidak sekedar materi, tapi juga pendidikan dan spiritual. Lebih dari itu, bahkan bersama berproses mencari kehendak Tuhan untuk masa depannya. Ingat, anak anugerah Tuhan. Kita bersama-sama akan hayati sejarah, dan saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan ini. Mari kita membuka kitab Kejadian. Kejadian, kitab yang pertama dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29. Kita cermati pada ayat 35. Saya ulangi. Kejadian 29 ayat yang ke-35, yang demikian sabdanya: mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saya ulang baca ya. Di Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara tahu, kisah ini adalah cuplikan dari keluarga Yakub dan Lea. Sebelumnya sudah
melahirkan Ruben, lalu melahirkan lagi Levi, dan sebelum itu malah Simeon, ya, dan lahir lagi Yehuda. Dan Lea mengatakan, sekali ini lagi aku bersyukur kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya semua anak yang dilahirkan Lea menghayati adalah anugerah Tuhan. Dia tidak mengatakan, oh biasa punya suami lalu lahir anak, enggak. Oh dia tidak mengatakan, oh kan udah menikah, udah punya keluarga lalu punya anak, tidak. Dia mengatakan bahwa ini anak yang dilahirkan adalah anugerah Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Kejadian 29, saudara boleh baca ayat sebelumnya juga, terutama tadi ayat 35, memberikan catatan penting betapa pentingnya untuk kita menghayati anak kita yang adalah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kalau baca di Ulangan 6, saudara akan menemukan bagaimana anak-anak itu harus dididik dengan baik di dalam Tuhan. Itulah sebabnya juga kita sebagai orang beriman diminta melakukan hal yang sama, sehingga kita mampu untuk mengembalikan anugerah ini sebagai persembahan dalam kehidupan yang nyata. Saudara boleh baca Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, harus dididik dengan berbagai metode. Anak ini harus dicukupi kebutuhannya, tidak hanya materi, tapi juga proses pendewasaan secara spiritual dan sosial. Dan anak-anak kita ini harus didampingi sedemikian rupa untuk ingat pada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ya, saudara-saudara, selamat untuk yang sudah dikaruniai anak-anak. Selamat untuk Bapak Ibu semua, termasuk yang sudah membesarkan anak-anaknya. Dan selamat untuk berproses di dalam Tuhan, khusus buat keluarga Edonani, anak dan menantu saya, khusus buat Ethan, cucu saya, dan selamat. Kenapa? Karena anak anugerah Tuhan dan Tuhan memberkatimu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami memohon berkat dan karuniamu supaya kami mampu menghayati keturunan atau anak sebagai anugerah Tuhan. Dan kami mau menjaga, membesarkan mereka, mendampingi mereka, bahkan mendidik mereka di dalam penyertaan Tuhan. Dan berkati para orang tua yang sudah dikaruniai anak-anak untuk menghargai karunia dan berkat-Mu. Berkati pasangan-pasangan muda atau orang-orang yang masih merindukan dan belum mendapat karunia-Mu, supaya Tuhan menyertai, dan biarlah pada saat yang tepat sesuai kehendak-Mu akan terjadi. Kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.